Halo guys, paket yang gua tunggu-tunggu sudah datang. Ini dari Movie ya. Gua pesen dari hari kemarin, kemudian hari ini datang. Ini pod favorit gua karena kecil, simple, tapi rasanya luar biasa. Yang gua lebih seneng lagi, ini kui, ini sekarang sudah tipe C. Nah, gua dapat kaos. Wow, kaos. Dapat dua, geng. Yang terpenting adalah ini. Kui. Warna hitam, dapat warna hitam. Tipe C ini yang gua suka, tipe C. Udah nyampe setengah jam, 20 menit full. 15 menit juga oke. Oke. Lihat tadi isinya. Mantap. Keren banget, gua pakai dulu bajunya. Movie depan juga. Dapat baju, geng. Kita turunin dulu. Langsung pakai. Keren, Mas Bro. Gua udah enggak sabar. Cobain yang ini nih potinya. Gua dapat dua nih. Duitnya gua pesen yang Cantaloupe. Ini Cantaloupe ini rasa melon. Ini dingin banget. Gua suka dingin ini. Dan ini yang berry cereal 12 mg. 12 mg. Kadang gua suka pakai di mode. Cantaloupe ini 24 cakep. Kita hajar langsung. Gua pakai di ini. Cancin aja nih. 24 mg itu cocoknya di 1,0 0,8 ke atas ya. 0,8 itu enaknya di 12. Tapi kadang-kadang kalau udah yang senior, 0,8 dihajar aja di 24. Kita pakai yang Cantaloupe, gua suka ini. Ini yang dingin-dingin biasanya gua pakai di siang hari. Nemenin minum es. Kalau pagi-pagi gua biasanya yang creamy-creamy. Nah, seperti ini nih. Berry cereal. Ini pagi-pagi sama kopi. Enjoy. Hari-harinya pasti enjoy. Aduh, melon, guys. Amazing. 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 Jangan lupa ya. Cantaloupe, 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 Cantaloupe. 5 menit. Tungguin. Gua dapat plesir apel juga. Ini dingin, bro. Ini apelnya kemarin gua, wah, cakep nih, kuatin 6 gua banget. Tahu aja kesukaan gua ini. Gua pakai dulu biar keren. Enak banget kalau lagi nyetir, lagi di jalan pakai motor. Ini digantungin begini. Jadi nggak ribet-ribet harus ngetes pakai RDA. Ini wajib ya. Walaupun gua biasanya pakai mod, tapi kalau keluar ke jalan, gua pasti mesti pakai pod. Kui. Lebih aman lagi dia punya ini nih, kupluknya. Dia punya kupluk. Ya, jadi di perjalanan motor dia akan aman. Aman dari debu. Kalau disimpan juga aman dari semut dan kawan-kawan. Higienis banget. Udah nggak sabar langsung aja hajar.
mantap dinginnya. Setengah jam biasanya ini lebih mantap lagi ya. Kalau 5 menit itu masih ada TH-nya lebih agak masih agak tinggi. Kalau pengen flavor-nya lebih keluar lagi, setengah jam biasanya gua baru isep. Prepare, pagi-pagi dimasukin, siangnya langsung isep. Flavor-nya keluar. Udah keluar ini. Harusnya 5 menit, guys. Gua nggak sabar.